Tunjangan profesi guru atau TPG Triwulan 2 tahun 2024 diestimasikan akan disalurkan pada akhir Juli. Untuk jumlah penerima jika pada triwulan pertama lalu berjumlah 3.129 orang, di triwulan 2 ini berkurang menjadi 3.089 orang dengan total penyaluran dana sebesar Rp42 miliar. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagakerjaan dan Sarana Prasarana Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, Nirwan Sukandri menyampaikan, adanya pengurangan jumlah penerima TPG karena 35 orang telah pensiun dan 5 orang meninggal dunia. Saat ini untuk proses pengajuan sudah tuntas, hanya saja menunggu dana transfer dari pemerintah pusat, sehingga para penerima diimbau bersabar. Nah, tapi insya Allah biasanya di sekitar bulan Juli, insya Allah triwulan kedua, ini mudah-mudahan juga sudah bisa cair, tapi tergantung proses dan kesiapan. Dian Maya Erika, RBTV, melaporkan.